Yo guys, assalamualaikum. Anda sedang menonton channel Haji Ahmad TV. Jom kita roll dulu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Yo, selamat petang guys. Salam sejahtera pada korang. Semoga semua dilindungi olehnya dan dipermudahkan segala urusan hari ini dan hari-hari berikut. Okay guys, aku terlihat satu video ni dari akak. Kemungkinan dia dari pemudi ke bahagian UMNO, wanita bahagian UMNO. Secara tak langsung dia meluahkan rasa kekecewaan dia pada musim Kongres Melayu baru-baru ni. So dia amat terkilan dengan kenyataan Tun dan inilah video dia. Jom kita sama-sama kita saksikan keluhan dan komen dari beliau. Jom. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam kasih sayang. Saya dah keluar daripada Stadium Molawati. Memang amat menyakitkan hati kerana setiap kata-kata Tun Mahathir Mohamad mengguris hati saya sebagai seorang anak Melayu Islam. Bermula dengan program memang nampak cantik, nampak indah, nampak bagus. Dengan orang kata, yalah, kita tengok apa pembentangan yang cuba mereka diskusi solusi untuk penyelesaian masalah tentang politik, tentang agama, tentang pendidikan, tentang ekonomi dan sebagainya. Memang mula-mula tu bagus, cantik dan okey lah semula-mula. Dan dimainkan dengan lagu-lagu konon-konon anak kecil bermain api dengan warisan, dengan bonda dan sebagainya. Memang mula-mula cantik. Perjalanan tu, pergerakan tu cantik. Tetapi bila Tun Mahathir Mohamad duduk saja di atas kerusi tersebut, duduk di atas kerusi tersebut, wah, cantiknya bahasa. Bila dia kata Melayu ini pemalas, bagi peluang dekat orang-orang pendatang asing ni bekerja. Nak bagi tahu dengan Tun sedikit lah. Nak bagi tahu dengan Tun. Sebenarnya orang Melayu tidak malas. Tetapi peluang-peluang pekerjaan tu diberikan kepada pendatang-pendatang asing. Nak tahu sebab apa? Sebab korupsi. Bila ada pemimpin-pemimpin, boleh apa kata, boleh beli apa tu namanya, dipanggil apa, Abang Bob? Saya pun lupa, dengan marah ni saya memang lupa sikit. Diberi permit, dijual permit dengan sesuka hati beberapa kuota. Ini daripada pemimpin lama dan sekarang pun sama juga. Lepas tu apa lagi siapa kata anak Melayu tak ada kerja buruh? Penipu, pembohong. Ada je dekat kampung saya tu, ada ramai anak-anak Melayu kita yang dah jadi kontraktor, yang sendiri jadi kuli, sendiri jadi toke, sendiri angkat beberapa-beberapa. Memang ada. Di Terengganu. Agong pun dah turun kat jalan. Pun dah turun kat jalan lah. Tak payah sembang lah Tuan. Tuan kata negara miskin. Sorry, negara miskin apanya? Nak cerita dengan Tuan negara kita bukan padang pasir, padang jarak, padang tukuku. Negara kita ada emas, ada lombong, ada petroleum, ada biji timah, ada biosix. Ada. Mana pergi hasilnya? Ya, mana pergi hasilnya? Oh, saya tahu. Mungkin dekat anak-anak Tun. Mungkin dekat poket-poket orang-orang Tun. Mungkin. Jangan nak sembang, jangan nak menipu rakyat untuk kali ini. Kami dah keluar. Jadi saya harap siapa yang menonton video saya ini yang berada di Kongres Maruah Melayu konon-kononnya, tolonglah keluar. Tolonglah jangan jadi anjing. Tolonglah jangan jadi bangsa yang nak diperalatkan oleh orang politikus yang menipu. Ini realiti. Dia boleh kata, oh, Melayu ni malas. Oh, macam-macam. Saya nampak ramai je kontraktor-kontraktor. Ramai je yang pekerja di tepi jalan orang Melayu kita. Jom kita sama-sama digahayu tuan. Sudahlah Tun. Tun kata tak ada duit. Penipu, sembang. Tun nak bagi duit. Bagi kat sisa Islam tu buat apa? Yelah anak dia kot. Kami tak harapkan Tun kami. Tak payah. Kami peniaga dan kami yakin. Kami insyaAllah tuanku. Yes. Kami yakin Allah akan bantu rezeki kami. Sebab rezeki kami bukan daripada pemimpin-pemimpin yang korupsi macam yang di atas. Politikus. Yes, ini politikus yang cuba dimainkan oleh Tun Mahathir. Dan kamu tidak layak bercerita tentang hal Melayu. Kerana kasal usul kamu pun bukan orang Melayu sebenarnya Tun.
Sebab tu kami di bawah daulat tuanku lah. Yes. Sebab tu hari ini kami keluar beramai-ramai menunjukkan protes dan tidak menyokong kepada Tuan Mahathir yang tak habis-habis dengan kemerekepan. Dan sorry lah, saya bukan penjilat seperti yang lain-lain yang berada di sana. Saya tak takut dengan sesiapa. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat-sahabat, jumpa kami di Kampung Baru. Dan ini Kampung Baru adalah isu yang berkaitan dengan hak reserve tanah Melayu. Dekat Haji Adi keluar. Ya. Saya harap Tok Ayah Cik tolong keluar ya Cik. Sahabat-sahabat jemaah tolong keluar. Tolong keluar. Siapa-siapa NGO-NGO yang bermaruah Melayu tu tolong keluar. Tak payahlah dengar kemerepekkan ton tentang soal Melayu. Kau beranilah hila. Kau cuba hina orang Sabah. Kau boleh cakap, kau cakap orang Sabah ni nak duit. Berani? Aku rasa mengamuk orang Sabah di sana. Gahayu tuan. Sorry lah, saya takkan mendengar apa yang Tun kata. Semuanya kemerepekkan. Tolonglah. Dan saya nampak juga orang-orang bersatu yang terus menjilat dan terus menjilat Tun Mahathir. Sorry lah, saya tidak akan menjadi orang yang menjilat atau penjilat. Okey sahabat-sahabat, tolong sharekan video saya ni beramai-ramai. Tolong beritahu, saya tak kisah pun. Ditangkap saya tak heran pun. Saya tak ada masalah pun. Mati hidup saya kerana Allah. Saya tak heran pun dengan undang-undang apa. Saya cuma cakap rasa saya dan saya ada hak bersuara di atas kapasiti aku anak Melayu Islam. Mampus politikus. Yes. So sahabat-sahabat, jumpa kami di Kampung Baru. Di Dewan apa Abang Bab? Dewan Kampung Paya. Yes, Dewan Kampung Paya. Ayuh beramai-ramai. Kita pertahankan anak tanah, anak Melayu. Reserve tanah Melayu yang tinggal sekangkang kerai itu pun nak dijual oleh orang-orang yang bancingan di atas sana. Kalau tanah Kampung Baru pun tak mampu nak pertahankan, nah, jangan cerita nak tahan tak payah tanah Melayu lah. Tak payah tu nak cerita pasal hak Melayu lah. Ha, tanah Kampung Baru nak digadai pun ada korang turun? Ha, tak ada. Semua nak berlagak duduk kat situ. Tak payah. Jadi ayuh turun beramai-ramai. Saya seru kepada semua yang berbangsa Melayu, yang berhati Islam. Ayuh turun beramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunlah di Kampung Baru dan selepas itu kita akan berarak beramai-ramai di Cokit. Kita akan buat report terhadap ngakomen yang biadab kepada agung kita, kepada Sultan Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, mungkin korang semua dah dengar, dah tengok video di Facebook, kenyataan Tun Mahathir, kenyataan masa Kongres Melayu baru-baru ni diadakan. So terserah pada korang nak terima benda yang baik kita terima, yang kurang baik kita lupakan, anggap benda tu tak ada. So aku setuju dengan akak ni juga, tak semua Melayu tak semua Melayu yang begitu. Pekerja aku sendiri pun ramai yang Melayu yang kerja buruh kasar, tak malu, tak segar silu kerja di bahagian pekerja kerja-kerja biasa, kerja-kerja buruh macam ni. Kita orang tak malu pun. Aku sendiri pernah duduk dengan pekerja-pekerja aku, kerja sama-sama bahagian buruh. So siapa kata orang Melayu pemalas? Siapa kata orang Melayu tak boleh kerja buruh? Ramai sebenarnya, cuma kita tak pandang, kita tak tengok. Jangan main rembat, cakap bikin bembang semua kan. So tengok keseluruhannya. Okay. Okay guys, sampai di sini saja vlog aku. Kita berjumpa di next video. Pada mereka yang baru singgah ke channel Haji Ahmad TV, jangan lupa subscribe, like, share dan komen sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.